Pemirsa, dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2024, PT PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah atau UET JPT meluncurkan program pendampingan disabilitas Biruku yang bertempat di Yayasan Biruku Indonesia Buah Batu Kota Bandung. Program ini adalah bagian dari upaya TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok disabilitas. Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2024, PT PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah meluncurkan program pendampingan disabilitas Biruku yang bertempat di Yayasan Biruku Indonesia, Buah Batu, Kota Bandung. Program ini adalah bagian dari upaya TJSL PLN untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok disabilitas. Dalam sambutannya, Firdaus M. Nur selaku Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UIT JBT menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas melalui berbagai aktivitas pendampingan dan pemberdayaan di bidang pendidikan. Kegiatan program ini akan berlangsung selama 6 bulan dengan dukungan dari Filantra sebagai pendamping program. Adapun bantuan yang diberikan meliputi penyediaan sarana dan prasarana media pembelajaran, renovasi ruang kelas, serta pengembangan sarana UMKM disabilitas. Sebanyak 36 orang penerima manfaat akan mendapatkan pendampingan intensif untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian mereka. Julaiha Sukmana, Ketua Yayasan Biruku Indonesia, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas program TJSL yang luar biasa ini. Dalam kesempatan ini, CEO Filantra Asep Nurdin juga memberikan pandangannya mengenai program tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan PLN UIT JBT dalam program pendampingan disabilitas Biruku ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Program pendampingan disabilitas Biruku ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat. Dalam program ini, para peserta akan mengikuti berbagai aktivitas seperti pelatihan keterampilan, pengembangan diri, dan pendidikan inklusif yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi mereka. Nantinya di sini akan ada sekolah, kemudian terapi, ya, kemudian juga ada pendampingan psikologis untuk menentukan minat dan bakat anak-anak disabilitas. Sehingga harapannya ketika mereka keluar dari sini, nanti mereka bisa mandiri, bisa menjalankan aktivitas pribadi sehari-hari terutama, ya, kemudian juga bisa memiliki keterampilan, apakah itu melukis, ya, apakah itu olah vokal, modeling, dan lain sebagainya, sehingga nantinya mereka dalam kehidupan bisa lebih mandiri dan tentu ada nilai tambah ekonominya di sana. Saya ini luar biasa sebagai BUMN, ya, termasuk ya PT Persero PLN begitu peduli terhadap lingkungan yang ada di masyarakat, terutama anak-anak penyandang disabilitas yang saya bina, sehingga saya dari yayasan sangat terbantu untuk mengoptimalisasikan anak-anak di Yayasan Biruku Indonesia ini.